Pemirsa, kasus perundungan dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh sejumlah pelajar putri terjadi di Gresik, Jawa Timur. Video yang merekam aksi tak terpuji ini beredar viral di media sosial dan kini tengah diselidiki aparat kepolisian. Dalam video yang sempat beredar di media sosial, tampak seorang remaja perempuan menerima kekerasan fisik dari 5 remaja perempuan lainnya. Kejadian ini terjadi di area alun-alun kota Gresik, Jawa Timur. Menurut salah satu juru parkir alun-alun kota Gresik, peristiwa itu terjadi pada Rabu siang. Mengetahui peristiwa ini viral di media sosial, Polres Gresik merespons dengan melakukan penyelidikan. Kita baru mendapat informasi adanya video yang viral ini dan kita dari Polres Gresik akan melakukan penyelidikan lebih lanjut bagaimana kronologisnya dan kejadiannya kapan. Dan tentu kita tidak akan terus tinggal diam dan ini sudah ada unsur untuk melanggar hukum dan akan kita tindak sesuai ketentuan hukum. Polisi juga mengimbau agar warga tidak melakukan perundungan ataupun main hakim sendiri karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.